Selamat pagi. Selamat pagi, ketemu dengan saya Ana Channel ya. Hari ini saya mau memperlihatkan sebuah taman yang ada di kota tempat tinggal saya, Sajen ya. Kota Sajen, Korea Selatan. Namanya Taman Yeongdukgwon. Taman ini untuk apa? Mari ke dalamnya taman itu ya, Yeongdukgwon. Nih, pemandangannya di sini bagus sekali. Di sini ada kali. Tuh, sana kali, di atasnya ada gunung. Tempatnya ini rindang sekali ya. Ada pohon pinus. Masih asri sekali. Tempatnya muter. Terus ini ada jembatan yang dibuat dari kayu ya. Jembatannya dibuat dari kayu asli nih ya. Tuh. Taman ini adalah taman untuk olahraga ya. Biasanya orang yang suka olahraga. Dia sedang makan rumput itu ya pagi-pagi. Enak sekali makannya. Lucu. Ini juga ada kelinci satu ekor ya. Dia juga sedang makan rumput itu. Di sini ada bunga. Warnanya merah muda bagus nih. Ini bunga tanam, jadi tanam ya ini ya. Siapa yang mau olahraga silahkan datang di sini ya, di tamannya Sencumpu Yeongdukgwon. Ada hula hoop, itu dia sudah juga disediakan alat-alat untuk olahraga ya, untuk mengetikkan perut itu. Sana tuh banyak ada yang warna putih, yang warna hitam juga ya. Di taman ini juga disediakan alat-alat untuk olahraga ya. Kita masuk di sini gratis, nggak bayar. Mau olahraga di dalam berapa jam juga nggak ada yang larang ya. Ini disediakan banyak sekali nih alat-alat olahraga di sini. Tinggal milih. Kita mau pakai apa saja boleh ya ini ya. Tuh, banyak sekali orang yang olahraga di sini. Kita ke depan dulu. Tapi di taman ini juga di itu ya, apa ada kameranya. Walaupun di taman, kalau di Korea juga disediakan itu CCTV kamera. Ada kameranya itu di atas. Tak aman olahraga di sini ya karena ada kameranya.